Nah. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pak Jahal, Syau Hao. Jadi terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk ikut kelas kita hari ini. Karena aku lihat partisipan kita udah cukup, udah mulai pada masuk ya. Kita langsung mulai aja kali ya. Semua oke kan ya, bisa dengar suara aku kan ya? Bisa loh, Su. Bisa. Oh, momen jual sensei kai siapa? Ini kelihatan? Kelihatan. Oke, okay, 所以我们今天和第二节课的题目。 Jadi kita akan review materi pertemuan pertama dan materi kedua kita ya, yang kemarin kita pelajari. Jadi, 在这个部分，我想要有两个人请。 你们大声说我们以前学过的对话. Jadi di bagian section ini aku mau minta ada dua orang itu perwakilan yang mau baca conversation yang kita pelajari kemarin itu ya. Nimen fangxin wo jing junpei pinyin, ada pinyinnya. Jadi kalau ada yang mau volunteer, bisa kelihatan chatnya nggak ya dari sini? Ada yang mau volunteer ngomong? Iya, Leo sama satu lagi. Ada yang mau selain Leo? Saya, Lausha. Ayo, siapa ya? Gak kelihatan namanya. Jessica. Oke, okay, Jessica. Leo, cing ni shuo A, rahou Jessica, cing ni shuo B. Oke, okay, ma. Tolong Leo baca A, lalu Jessica baca B, boleh? Boleh mulai, okay, boleh dimulai. Ah, silakan. Ni chu kuo, zhong kuo ma? Chu kuo de. 我放假打算要去中国旅游，这是我第一次去国外。我应该准备什么东西？好吧，来，继续，我应该。 你应该准备护照、签证和机票。坐飞机要准备好你的行李，不要超重。Okay, Hanhao. Untuk mungkin kata "xu" ini pada masih pada bingung ya pronunciation mana. Jadi tuh bibirnya agak dimonyongin antara. Chu antara i sama u gitu loh suaranya, chu gitu. Lalu si ini giginya mesti kayak agak di si gitu, jadi lidahnya di ujung, jadi ini misalnya ini gigi kalian gitu, lidahnya di bagian
gigi gitu, se di ujung ujung mulut gitu. Se gitu. Itu yang Z saja ya. Di bagian yang wo, ti, ci. Jadi ci-nya ini tadi mungkin kurang jelas ya pronunciation-nya. Mungkin yang perlu di-note bagian itu. Lalu kalau ada kata puyao, ini sebetulnya kata pu itu kalau setelah kata pu, nada berikutnya tuh kata berikutnya nada 4, pu-nya dibaca dengan nada 2. Jadi bukan puyao, tapi puyao. Iya. Soalnya kalau kata pu ini khusus kata pu, kalau setelah berikutnya kata yang diucapkan tuh nada 4, pu-nya dibacanya dengan nada 2. Oh, itu untuk semua yang nada 4, nada 4 atau cuma kata pu aja, Lausia? Khusus untuk pu aja. Jadi pu ya. Oh. Jadi apalagi yang pakai nada 4? Misal puyong, bukan puyong tapi puyong gitu. Oh, berarti kalau kayak yang peihu itu kan sama-sama 4-4, itu tetap dibaca 4-4 semua ya? Tetap 4-4 juga, khusus yang kata pu aja. Sisial, Osho. Oke, terus dari conversation ini ada yang mau nyoba lagi baca? Ada lagi kah? Gak usah malu-malu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain nggak ya? Kalau nggak ada. Ya, boleh, silakan. Qianzheng shi shenme? Qianzheng shi visa. Oh, xixie. Oh, okay, 还有没有问题? Mungkin dari kalimatnya ada yang nggak ngerti di bagian mana gitu. Ini translation-nya ada di mana ya, Lausia? Sorry, apa? Translation-nya ada di mana ya, artinya? Translation-nya, aku ada share untuk vocabulary-nya aja sih. Tapi kalau untuk translation Toihuanya sendiri nggak ada. Jadi mungkin kalau ada yang masih banyak yang nggak ngerti, boleh ditanyain sekarang. Jadi misalnya ini yang ni cui guo zhong guo mah, ini kalian ngerti nggak maksud kalimat ini apa? Kamu pernah pergi ke Cina? Ya, pernah pergi ke Cina nggak ya? Lalu cui guo lah, kenapa pakai guo di sini? Ada yang tahu? Menandakan sudah terjadi. Kalau di sini ada verb, itu tadi terima kasih jawaban. Jadi kalau di sini verb, lo guo. Begitu berarti kata kerja tersebut sudah pernah dilakukan gitu. Terus ada le-nya juga di sini. Oke, lo kalimat yang ini ya ada yang tahu artinya apa? Aku liburan berencana berlibur ke Cina. Ini pertama kali aku berlibur ke luar negeri. Aku seharusnya mempersiapkan barang apa saja? Iya, betul. Hanhao, feishanghao. Nah, 最后一句话这个, ini kalimat terakhir ini. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu jawab? Yang mei orang yang kai pang wo jie shi? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Kamu seharusnya mempersiapkan paspor, visa, dan tiket pesawat. Kamu harus mempersiapkan dengan baik bagasi kamu. Jangan sampai kelewatan bagasi. Iya, kelewatan berat. Kata chong ini artinya heavy ya, berat gitu. Kalau chao itu over.
terlalu gitu. Oke, Hanhao, terima kasih untuk jawabannya. Jadi kurang lebih si conversation ini udah tahu. Berikutnya, Woyo Liang Ge Wen Qi. Jadi aku ada dua pertanyaan. Cong Zhe Ge Doi Hua Li Mian You Da An. Jadi dari conversation ini ada jawabannya. Yang pertama, Di Ge Wen Qi, Di Qu Guo Zhong Guo Ma? 有没有人可以帮我回答? 还没去过 OK 为什么 可以再看他们的对话吗 OK 去过了对，因为在这边他说他去过了中国， 因为A是问你去过中国吗? Kamu pernah pergi ke China tidak ya? B-nya menjawab 去过了， jadi B去过中国了。 Oke, 第二个问题， 去中国旅游应该准备什么东西? 有没有人记得? Ada yang ingat? Perlu mempersiapkan apa aja? Atau perlu lihat conversation lagi? Diingat-ingat dulu sekarang. Jipiao. Sangat. Wujau. He. Bisa. Ya, yeah, wawangji ta de. Qianzheng. Qianzheng. Hayou lingwai yige dongxi. 最重要的 cukup penting ya. 最后一个, jadi kan ke China perlu 准备护照, 签证, 机票, sama 准备你的行李. Ya begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak ya? Mungkin dari segi grammarnya atau dari vocabularynya ada yang masih kurang jelas gitu. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke conversation yang kedua. Sama, yang wo xiang yao liang ge ren you meiyou qing da sheng shuo zhe ge dui hua. Ada yang mau bantu untuk baca conversation ini dua orang. Gitu. Nggak usah malu-malu. Jadi ini sekalian kesempatan untuk belajar ya. Ada nggak ada? Nggak ada yang mau? Oke, Juan. Juan, boleh. Satu lagi. Sudah ada, Rosya. Oh, Jessica. Oke, baru lihat. Oke. Juan, qing ni shuo yisheng. Rahou Jessica, qing ni shuo bingren. Oke, kei kaishi. Boleh dimulai. Ni nali bu shufu? Wo zuijin shenti bu shufu. Hou long tong. Ke shou. Ye liu pi ti. 有没有发烧? 有。 你感冒了, 我现在帮你开药, 一天三针,吃饭以后, 你也多休息, 多喝水。好。
谢谢你，医生。 OK， 谢谢大家，很好。 OK， okay. Mungkin kalian belum ada yang tahu aturan baca nada ya. Jadi kalau ada nada tiga berjejeran begini, biasanya sih kalau ada dua buah nada tiga yang pertama ini menjadi nada kedua gitu. Tapi kalau ada tiga kayak gini, ninali. Jadi kata na ini jadi dibaca nada dua, ni, nali, u, shu, fu. Lalu tadi ada satu lagi mana ya Hendro? Oke, yang ni kan maula. Jadi bukan bacaan ni kan maula. Ni-nya ini dibaca dengan nada dua, ni kan maula. Gitu. Jadi khusus kalau nada tiga ada yang bersebelahan gitu, yang pertama dibaca dengan nada dua. Ada yang mau ditanyakan kah dari conversation ini? Karena ini mungkin cukup penting ya kalau ada yang mau ke dokter gitu. Adakah kalau nggak ada, nah, wasen saya Wan Wan Ki atau ini Jessica angkat tangan, apakah karena mau nanya? Pusya. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku yang nanya ya. Saya wasen ya Wan Taja Wan Ki. Pingren yau shema zhengzhuang? Zhengzhuang itu gejala, simptom sakitnya gitu. 有没有人知道病人是有什么症状？ ，咳嗽，嗯哼，很好，流鼻涕，流鼻涕，还有喉咙痛。OK，很好，然后。 最后一个 ya demam kan demam fashau jadi pingren yo shema zhengzhuang yige shi hou long tong ke shou liu bi ti sama yo fashau ini gitu. Oke, di二个问题 医生说应该怎么吃药？怎么 itu bagaimana artinya? 医生说应该怎么吃药？ Jadi kan satu hari tiga kali setelah ihok shi fan makan setelah makan gitu. Oke. Dari ini juga kan kita ada pelajarin IFA-nya juga ya, grammar-grammarnya. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kan kemarin juga ada latihan soalnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Kalau yang 我现在帮你开药 itu grammar-nya gimana ya? Penggunaan kai. Soalnya kalau khusus yao ini meresepkan obat, memang kita pakai verbnya kai yao gitu. Jadi bukan xie yao, nulisin obat gitu. Jadi kita bilangnya kai yao. Terima kasih. Oke, bukasi. Hayo meiyou wanti?
Atau mungkin kalian mau lihat dari PPT sebelumnya supaya lebih kelihatan jelas. Aku share ya PPT itunya. Bentar. Atau mungkin dari kalimat-kalimatnya ini gitu ada yang masih bingung nggak ya? Di sini ada yang, kalau nggak ada, kita lihat berikutnya yang ini. Ada yang mau nanya? Nggak ada, lanjut. Yang ini. Nggak ada juga, lanjut yang ini. Nggak ada ya? Oke, kesempatan bertanya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut yang PPT yang tadi. Oh, sure. Oh, iya, boleh, silakan. Kan ini saya baru pemula loh, jadi pinjinnya itu apa tadi loh yang kata kerja sebelumnya? Pinjinnya. Kata kerja yang mana ya? Sebentar. Ini yang baru-baru tadi loh. Oh, ini jadi contoh. Ini nggak bisa baca sama sekali ya? Mungkin kalau nanti butuh, aku bisa kasih sih pinjinnya. Sama perlu artinya juga atau tidak ya? Nanti mungkin aku akan share pinyin sama arti-artinya ya, buat bagi yang ini belum ada pinyinnya. Kita lanjut ke PPT yang sebelumnya. Oke. Karena tujuannya ini untuk push ya, untuk review. Jadi di section ini saya cek apa fun mau fusi ni men jite na ge ni yiqian xue guo de sheng ci ma. Jadi kayak zhe ge zi zenme nian, shenme yisi. Jadi huruf ini bagaimana bacanya dan apa artinya. Oke, zhe ge zi shi zenme nian, shi shenme yisi. Ada yang bisa bantu jawab? Junbei. Oke, okay, hanhao. Shenme yisi? Mempersiapkan. Oke, okay, hanhao. Zhege ne, you mei you ren zhidao? Shenme nian? Guowai. Guowai, hanhao. Shenme yisi? Luar negeri. Dui, hanhao. Oke, okay, zhege zi ne? Wuzhao. 护照很好, 是什么意思? Passport. Passport, 很好. OK, 这个, 是怎么念? lupa semua ya? 签证? 哎呀, 对, 对, 签证, 签证. 什么意思, Juan? Visa. Visa, 很好. Nah, 这个呢, 是怎么念? 以后. 以后, 很好. 什么意思? Setelah. Setelah, 很好. OK, 这个. 发烧. 发烧, 很好. 什么意思? Demam. Demam. OK, 这个.
是怎么念？医生。医生，然后什么意思 ？Doctor。Doctor， 很好。然后最后一个。药。药，那什么意思 ？Obat。Obat， OK， 很好。OK。Pipitnya aku siapkan hari ini sudah sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak ya? Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Atau ada yang mau lihat materi 1 gitu, materi 2, antara 2 itu. Menanyakan yang latihan soal kemarin aku kasih itu juga boleh. Aku buka sebentar filenya. Bentar ya, internetku agak lama loadingnya. Misalnya jadi dari yang ini gitu, ada yang bingung nggak ya? Jadi misalkan kalau yang yaoqu ditambah lokasi dan kata kerja ini kan berarti itu hendak pergi ke suatu tempat melakukan sesuatu gitu. Jadi di sini aku sudah buatkan kasih tahu lokasinya di mana, kata katanya di mana, tinggal membuat kalimat-kalimatnya aja tergantung mau subjeknya siapa gitu kan ya. Atau ini kalian sebetulnya bisa baca nggak Hanzi-nya atau perlu pinyin? Perlu langsung. Beberapa ada yang aku lupa. Oke, boleh, boleh. Ini dari sini aja aku coba contohin ya. Tanyakan Shuten itu toko buku. Jadi mungkin subjeknya kita bisa pilih, subjeknya mau apa. Mungkin woman, kita gitu. Yao Chi, woman Yao Chi Shuten, my shu. Kita mau pergi ke toko buku. Maishu membeli buku gitu. Lalu Tianyingyan, kan Tianying. Tianyingyan itu bioskop, kan Tianying. Watch movie, nonton film gitu. Jadi misalnya Haman. Bisa juga ditambahin keterangan waktunya gitu. Zuotian. Bukan Zuotian. Mingtian, karena baru akan melakukan ya. Mingtian. Yaoqu. Jadi mereka besok hendak pergi ke bioskop menonton film. Itu bisa juga dibuat kalimatnya seperti itu. Lalu sekolah kan artinya sekolahnya, tusu. Tusu artinya bisa membaca buku, bisa artinya belajar juga. Lebih artinya belajar sih. Jadi bisa juga spesifik subjeknya. Sekolah. Sekolah murid yao qu xue xiao wu shu, itu juga bisa menjawab pertanyaan ini. Ada yang masih bingung nggak ya sama yang bagian ini? Okay.
Kalau nggak ada, di sini kita bisa lihat yang berikutnya. Ini simple sih, jadi keberapa kalinya. Di sini aku udah bikin skenario-nya. Dia pergi ke China, bertamasya ke China gitu. Ini makan huopo, shi huopo. Di sini kan jai ben shu, membaca buku ini gitu. Jadi sama, biasanya kalau struktur kalimat Mandarin tuh subjeknya duluan yang disebutkan. Subjek, lalu keterangan waktu, baru lanjutannya apa lagi gitu. Jadi dan juga subjeknya siapa? Mereka gitulah. Taman. Si. Di. Si. Si. Chung. Kuo. Liyo. Bisa juga butuh. Mereka pertama kalinya pergi ke China untuk pertama Asia gitu. Lalu makan hoko. Sebetulnya iya boleh sih. Kalau untuk yang udah berkali-kali melakukan sesuatu gitu, angka ini bisa diubah, bisa diganti jadi howji, howji, se, howji, se. Jadi wo diitsu wo, enggak deh, jangan. Salah. Maaf, ulang. Wo diitsu juga. Maksudnya bisa, struktur kalimat ini khusus untuk yang ngasih tahu secara spesifik sih, udah berapa kali dia melakukan sesuatu, gitu. Jadi kan di sini semuanya tuh kata kerja, kata kerja, kata kerja, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ada yang masih bingung nggak ya? Jadi yang ketiga ini ada yang mau nanya. Jadi yang ingkai ngapa-ngapain gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin sampai di sini sih materi kita pada hari ini ya, teman-teman semua. Jadi dari Iki mungkin ada yang mau disampaikan kah atau nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya pertemuan kita hari ini sampai di sini aja ya, teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk waktu yang udah disediakan di sore hari ini. Jadi, sampai jumpa lagi besok. Aku akan share materi baru kita, dan aku akan share lagi yang tadi masih kurang-kurang pininya ya. Masih belum bisa baca pinin. Nanti akan di-share lagi. Oke. Terima kasih, Lashe. 谢谢老师。多谢老师。